Okey, dan dalam segmen Stylista pula, Ayi Ali membawa kita ke pertunjukan fashion Jovia Mendagi untuk kempen kanser payudara. Selain tengok koleksi terbaru, Ayi seperti biasa menyiasat gaya gaya beberapa selebriti sama kita sama ada Oops atau Stylista. Jom kita saksikan video ini. Istimewanya segmen Stylista kali ini kerana kita ingin melihat rekaan fashion terbaru pada Jovia Mendagi. Dan pastinya kita akan tanya sendiri Jovia Mendagi tentang rekaannya kali ini. Dan kita ingin tahu juga selebriti manakah yang berpenampilan Oops atau Stylista. Jom. Macam yang cakap tadi, hari ini cukup istimewa kerana Jovia Mendagi telah melahirkan satu rekaan terbaru istimewa untuk Pride, sebuah acara ataupun event yang kiranya cukup memorable dan special untuk saya kerana kita dapat membantu mereka yang menghidap penyakit breast cancer. Berapa banyak rekaan yang you tampilkan hari ini? Ini kita ada 16 rekaan yang berbeza. Semuanya akan dijual di Zalora Malaysia. Untuk rekaan tu kan, kita tengok tadi banyak pakaian-pakaian yang loose. Semuanya berupa kaftan, ya, berupa kaftan ataupun loose cut modern kurung, loose cut modern kebaya, di mana saya tak nak memberi restriction kepada pemakai. Dia pemakai tu rasa selesa, rasa macam sejuk. Detailing-detailing dia semua inspired by the pink ribbon. So banyak betul detailing-detailing macam bentuk-bentuk ribbon, ya, dan semuanya macam batu-batu yang kecil-kecil. Basically the inspiration of this collection sebenarnya daripada tagline to celebrate life with fashion. Sekarang bersama dengan Nadine Thomas, selalu nampak di dalam Instagram. Apa khabar? Oh, apa khabar? Khabar baik. Pakai baju apa? Pakai baju warehouse. Dengan klat saya dari Calvin Klein, kasut dari Aldo, dengan aksesoris dari H&M. Macam saya ini tema dia pink. Di mana terletaknya pink di pakaian Nadine? Dia bukan pink ni, peach. Oops. Ini pink. Ada pink sikit lah, ada pink sikit dengan kasut pink sikit. Dengan ni sudah purple lah, tapi boleh jugalah. Mungkinlah lipstick pink tu dimaafkanlah, walaupun bagi saya you punya rantai, you punya kasut taklah pink mana pun kan, Nadine. Pinjam you punya pink lah sikit. Buat pertama kalinya saya nampak Nadine dengan penampilan cukup simple. Walaupun tema hari ini ialah pink, di mana letaknya penampilan pink di pakaian Nadine Thomas? Bagi saya penampilan Nadine ialah oops kerana tak ada pink. Yeah. Dan you Anwar Aisyah pakai siapa? Baju ni dah ada dalam 2 tahun lepas. It's from Carvin Ong. Banyak aksesori di tangan-tangan you. Sendiri je semua ni. Yang berhad, eh? Kasut dan pula? Kasut ni sponsor. Sponsor diorang bagi. I like this color, so I pakai. Back to yang penting ni, dari Sazi Falak punya new correction. Yeah, it's from Leila by Sazi Falak. You can get it at Street Fashion KL kat Instagram. Cik, I promote. Makeup you buat sendiri ke? Makeup sendiri. Hari ni I try different look. Semalam I dapat tips from Nuex Rosli. I cubalah, tak tahu lah okey ke tak. I suka makeup sendiri. Yang positifnya, Ainul Aisyah memilih warna pink, iaitu warna tema untuk majlis hari ini. Tetapi mungkin terlampau banyak aksesoris, permainan warna lain juga menyebabkan penampilan Ainul Aisyah agak oops, sorry.